Halo, balik lagi teman-teman video COC. Ya, kenapa Dark Indo dan kenapa ini leadernya cewek? Ya, ini luar biasa ya. Mungkin kalian baru tahu ya atau sudah tahu kalau leader dari klan ini cewek ya. Biasa Iwan mau video call bareng leader cewek ini. Apakah benar-benar bermain Clash of Clans ataukah hanya namanya saja yang cewek ya? Iwan akan ulas di sini ya bersama dengan mereply serangan-serangan strategi clan war-nya tentunya dari Dark Indo. Ya, mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum pencet tombol merah subscribe, silakan dipencet untuk berlangganan gratis dan ditunggu notifikasinya setiap hari tentang video strategi Clash of Clans. Halo. Halo, Celine, apa kabar? Kabar baik, Mas Iwan. Oke, ya ini dia. Celine itu leader dari klan Dark Indo ya, yang sering memberikan inspirasi menarik ya. Bener kan? Ini leadernya. Bener ya. Oke, mau kenalan nih, kenalan-kenalan. Biar yang lain juga beritahu. Ternyata klan Dark Indo ini leadernya adalah cewek macan, macan, mami cantik ya. Iya, Celine itu tinggal di mana, Cek? Orang saya mana? tinggal di Flores. Oh, tinggal di Flores. Ya. Orang mana sih? Saya orang Palu. Oh, orang Palu. Ada siapa Ya. itu yang melambai-melambai? Anaknya ya. Iya. Ini nih kan Dark Indo suka bikin apa ya, sensasi, bikin strategi warnya ya gokil-gokil ya. Iya, Kalau itu penuh kreativitas. iya, kalau Celine sendiri udah main COC dari kapan? Sudah sejak 6 tahun yang lalu, Mas Iwan. Wow, 6 tahun yang lalu ya. Punya punya akun berapa? Widih, 12 akun. Iya. Town Hall 12 semuanya ya? Iya. Wah, luar biasa ini ya. Pantesan klan Dark Indo penuh TH12 semuanya. Ternyata akunnya Celine ya. Iya. Luar biasa. Kalau dari main dari dulu berarti pernah push enggak ini? Dulu saya suka push banget, Mas. Di klan mana? Oke. Terus dan sendiri namanya The Brothers, terus saya ke Indochina Legion membantu teman saya. Masih banyak teman-temannya yang udah dari 6 tahun lalu main COC. Masih banyak. Si full dengan saya sekarang. udah punya anak tetap main COC ya. Iya. Dari belum nikah sampai nikah akhirnya punya anak. Iya, itulah ceritanya ya. Iya. Dulu suka, sekarang sudah enggak. Oh, sudah enggak push trophy lagi. Kenapa enggak push trophy? Sudah bosen, Mas. Sudah bosen. Ngawan terus ya. Iya, sampai ke pasar juga ngawan. Kadang di kamar mandi juga harus ngawan. Nah, itu ya. Mau tidur juga, kadang ketiduran siang dapat bukaan harus bangun lagi. Nah, itu capek di situ ya. Mendingan war Iya. ya. Kalau war liga sama clan liga suka yang mana? Saya lebih suka dua-dua ya, Mas ya. Ada sensasinya beda-beda. Cuma tantangan kalau clan liga itu satu kali penyerangan ya. Iya, satu kali penyerangan, jadi nggak boleh gagal. Mantap, mantap, mantap. Kalau pasukan yang paling suka itu apa, Cak? Pasukan saya paling suka itu Naga Elektro saat ini ya. Gampang ya, atau gimana? Banget. Asal lempar aja udah 2 star. Main 2 star ya. Mantap, mantap, mantap. Tapi ini serangan. Tapi serangannya Ponik ini 3 bintang. Makasih. Hoki apa memang benar udah teratur itu. Sering pakai. Ikut jalur aja ya, Mas ya. Soalnya sweepernya kan bertolak ke belakang sama town hall-nya ya. Jadi gampang. Jadi
Ya, karena Queennya bagian bersih-bersih aja. oh iya benar-benar terlihat dari strateginya udah kebaca ya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau teman-teman yang dulu masih pada aktif nggak main COC? Teman-teman banyak yang sejak dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang masih main dengan saya. Masih ada di klan. Indo ya. Ada orang mana aja itu? Ada orang Makassar, ada orang kebanyakan klan Medan, orang Medan. Orang Medan. Yang cewek banyak. Yang paling banyak ya kalau ya campur lah Mas. Campur ya. Iya. Ada cewek juga ya. Ceweknya ada sementara ini ada tiga. Oh, tiga. Oke, luar biasa, mantap. Ya, ini sensasi leadernya cewek pasti wow, tapi pasti melindungi ya, walaupun ada member-member cowok pasti akan melindungi ya. Kenapa? Iya, memang udah emak-emak ya. Ma Belum oh, dong. belum. 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 Macan itu Macan itu berapa anaknya? Celin. anaknya dua. Anaknya dua. Oke, ya ditunggu lagi nanti strategi-strateginya dari Clan Duck Indo dengan Ya. leadernya Cek Lin ini ya. Dan pastinya nanti akan di-upload di channel Iwan Klaser. Ditunggu strateginya yang edian-edian kombinasi-kombinasinya ya. Iya, Mas. Jadi suka Clan Liga atau Clan War biasa? Kalau saya suka dua-dua ya, karena suka war saya. Oh, suka war. Kalau Iya. klan liga kan cuma satu kali nyerang. Kalau klan war biasa kan? Kalau kita di CWL itu masih kayak ada sedikit beban ya, nggak seperti di war biasa. Oh. Kalau itu mau nggak mau harus minim 2 star, Iya, betul nggak boleh sekali. Nggak boleh nggak ya? ya, nggak boleh gagal. Nggak boleh gagal. Ini benar-benar memang tantangan ya. Oke. Ya lumayan dengan CWL ini juga ya, klan Dark Indo nomor 1 di Indonesia ya, pertama kali ya. Nah, apalagi itu tuh. Baru mau ngomong ya. Baru ngomong klan champion satu ya, udah sebulan yang lalu ya. Iya, Iwan kemarin juga upload juga, cuman nggak terlalu membahas kalau ya, Duck Indo itu champion satu. Oke. Pertama kali di Indonesia ya. Oke, terima kasih Celin sudah menemani Iwan ngobrol-ngobrol. Nanti dilanjut lagi. Mungkin sudah sore, mau aktivitas lagi. Iya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok ya. Ya, Dadah. makasih. Dadah. Semangat. Ya. Yes.